Aku pencet engkau. Pencet engkau. Assalamualaikum. Video kali ni kita nak buat tukar brake pad Vios Dugong. Kita pakai brake pad SCT Jerman. Memang khas untuk Toyota. Seat yang kita perlukan, breaker bar, soket saiz 21 dengan saiz 12. Lepas tu alat special tool ni untuk kita tolak apa pun dia nama, kaliper. Kita tolak kaliper, piston kaliper. Nantilah kita tengok ni dengan dia punya ni. Ok, mula sekali kita kena longgarkan bolt ni 4 biji. Saiz dia standard saiz 21 lah. Saiz 21. Saya pakai breaker bar. Ni saya dah longgarkan. Ok, lepas tu kita jet. Pakai jet ni bagi tinggi. Okay, lepas jet kita pastikan tayar terangkat daripada lantai. Okay, kemudian kita cabut tayar. Okay, tayar kita letak sana. Ni bahagian dalam tanpa tayar. Ini kaliper. Dalam ni brake pad. Brake pad di sini. So mula-mula sekali kita nak buka, kita kena buka skru belakang ni. Kita buka salah satu. So kita buka bahagian bawah. Ni saiz 14 ni. Oh, by the way, ini adalah adapter daripada setengah ke tiga ke suku. Saiz kecil. Buka yang bawah. Boleh buat kerja ni. Okay, lepas kita longgarkan, kita pakai ratchet untuk memudahkan kerja. Yap. Okay, lepas tu kita buka brake pad. Tahu lagi condition masih okay. Okay, kita tengok brake pad mana SCT. Okay, saiz lebih kurang sama. So boleh masuk. Yeah. Kita tanggalkan klip. Klip yang ada. Aku mana ni?
Klik ni tadi baru buka guna test pen. Cungkil-cungkil baru keluar. Okay, tu kita pakai balik dia punya sarung ni. Oh, tak boleh pakai lah. Pendek. So, dia nampak gemuk sikit berbanding yang ni. Nanti kita tengok muat ke tak. Ha, dia tinggi sikit. So, ingatkan nak pakai dia punya baju lama dia ni. Tapi tak perlu kot sebab dia dah ada sarung dia dah. Cover ACT ni. So, kita pakai terus. Okay, boleh masuk. Boleh masuk fit. Memang ngam-ngam. Mengam-ngam. Okay, ngam-ngam. Kita copy dengan yang lama, tengok. Nampak besar. Oh, I see. Tadi saiz body macam mana? Saiz body dia besar sikit, cuma saiz kalau kita tengok pada saiz brake pad ni sendiri, kita tengok memang tak jauh beza. Tak jauh beza, memang ngam-ngam. Memang ngam-ngam. So memang fit lah, tadi dah cuba memang fit. Fit ngam. Ambil yang kedua pula. Oh, lupa pasang klip. Mana dah klip tadi? Oh, klip ni. Kebelik. Pasang, kita bagi rapat balik piston kaliper ni. Kita pakai benda ni. So, kita ambil dapet lama, kita buat pelapik ni untuk kita tolak dia. Okey. Kacau tu, ambil. Kejap. Oh, tengah balik kotor. Tengah balik kotor. Lepas kita tekan piston,
kita masukkan. Ui, harap muat lah. Oh, boleh. Boleh. Kita tekan. Ha, okay. Yeah. Kita ikat balik. Tengah wali kotor. Ikat balik. Soket 14. Double ketatkan pakai breaker bar. Okay, siap pasang brake pad. Bismillah. Ketatkan secara bersilang . Jangan ketat habis dulu. Dan kita turunkan jet. Apa kacut? Yang ni pula apa? Sampah. Dia sedang kat luar pula. Okey, sekejap lah. Okey, teman. Turutkan tayar, baru ketatkan betul-betul. Okay, ni bahagian passenger side. Sama juga kita buat dekat belah driver side tadi. So tengok je lah. Oh, sebelum tu lumurkan dulu. Thank you.
SCT Germany. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, masuk. Kita nak tolak piston ni. Allah tak jeli. Oops. Okay, my main deep.
punya ni dulu. Ha, okay. Kita adjust dia punya getah dia. Okay, lepas kita pasang brake pad akhir sekali, sebelum kita lupa, kita kena pump brake. Dia tinggal dalam kosong. Sampai dia ketat. Okay, baru cantik. Okay, selesai tukar brake pad. Itulah cara dia. Eh, step last sekali jangan lupa tau. Pump. Kalau tak pump nanti kita bawa dia jadi, orang kata apa, brake tak makan. Sebab bila kita kan mula tadi tu dia kosong. Ha, bila dah kita pump baru okey, cun cantik. Okey, sekian. Kongsikan kepada yang lain. Assalamualaikum.